Kemarin aku coba bikin ini, Bun. Ternyata rasanya enak. Cocok nih, Bun, dijadiin ide jualan rumahan. Bahan yang digunakan juga mudah didapatkan. Di sini ada telur, gula, vanili, sama SP. Kemudian aku mixer pakai MX200 dari Mito. Punya 5 speed turbo, jadi bikin adonan lebih cepat mengembang. Nah, ini salah satu alasan kenapa aku selalu pakai mixer MX200 dari Mito. Untuk kemasannya, aku pakai tin wall ukuran 250 ml. Ini tahan panas, bisa di freezer juga. Hentak-hentakan dulu adonannya sebelum dikukus. Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya ya. Kukus selama 15 menit. Nah, ini kuenya udah jadi. Sekarang kita bikin flan lumernya. Untuk bikin flannya, aku pakai saucepan dari stand cookware. Masukkan santan, gula, tepung beras, dan garam. Masaknya sambil diaduk sampai mengental kayak gini ya. Kalau udah matang, langsung aja tuangin di atas kuenya. Lalu tambahkan keju parut biar lebih enak. Untuk harga jual, disesuaikan aja dengan bahan yang kalian gunakan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Deh.